Ibu, aku rindu. Kalau ibu ada di sini, pasti ibu dukung aku kan? Ibu, aku ingin seperti ibu, menjadi aktris yang bisa menginspirasi orang-orang. Tapi kenapa ayah begitu takut? Kenapa dia tidak bisa melihat kalau ini yang membuat aku bahagia? Nadia, boleh ayah masuk? Masuklah ya. Kalau ayah ingin bicara lagi tentang melarang aku ikut audisi, mungkin aku tidak bisa dengar kali ini. Nadia, ayah tahu kamu marah. Ayah tahu kamu merasa ayah terlalu keras. Tapi ayah tidak bisa melihatmu masuk ke dunia itu. Dunia yang sudah menghancurkan hidup kita sekali. Ayah tidak bisa biarkan itu terjadi lagi. Ayah, ibu meninggal bukan karena dunia perfilman. Itu kecelakaan. Ibu meninggal karena takdir, bukan karena profesinya. Aku bukan ibu. Ya, aku hanya ingin menjalani impianku. Bukan hanya soal takdir, Nadia. Ada hal-hal yang tidak kamu ketahui. Apa maksud ayah? Apa yang ayah sembunyikan? Ibu kamu, dia tidak meninggal karena kecelakaan biasa. Ada seseorang di lokasi syuting yang menyebabkan itu terjadi. Apa? Ayah, apa maksud ayah? Siapa yang menyebab kematian itu? Produser yang bekerja dengan ibumu saat itu, dia mengabaikan standar keselamatan di lokasi. Ada insiden yang bisa dihindari. Tapi dia memilih untuk tidak peduli karena mengejar waktu produksi. Ayah sudah tahu ini dari lama, tapi ayah takut memberitahumu. Ayah takut kamu terluka lebih dalam. Kenapa? Kenapa ayah kena perbedaan? Karena ayah ingin melindungimu. Nadia, dunia film tidak seindah yang kamu bayangkan. Ada banyak hal kotor di balik layar. Dan ayah tidak ingin kamu terjebak di sana seperti ibumu. Ayah tidak bisa terus-menerus menutupi segalanya dariku. Ini hidupku. Ayah sudah menyembunyikan kebenaran tentang ibu. Dan sekarang ayah mau menghancurkan impianku juga. Impianmu itu akan menghancurkanmu, Nadia. Kamu tidak tahu betapa berbahayanya dunia itu. Dunia yang sudah mengambil nyawa ibumu. Dan ayah tidak akan biarkan itu terjadi padamu juga. Ayah bilang mau melindungiku. Tapi yang ayah lakukan hanya menahan. Aku dalam bayang-bayang trauma ayah. Aku bukan anak kecil lagi. Aku berhak tahu kebenaran dan berhak mengejar apa yang membuatku hidup. Aku akan ikut audisi itu. Dan aku tidak peduli kalau ayah setuju atau tidak. Nadia, ayah mohon, jangan lakukan ini. Ayah tidak ingin kehilanganmu seperti kehilangan ibumu. Kalau ayah benar-benar mencintaiku, ayah akan mendukungku, bukan menghentikanku. Ibu tidak akan mau melihat aku menyerah hanya karena rasa takut. Aku tidak percaya ayah menyembunyikan ini dariku. Tapi aku harus kuat.
ini adalah kesempatan terakhirku untuk bisa membuktikan bahwa aku melakukannya. Kamu pasti bisa, Nak. Ini waktunya kamu bersinar. Semua kerja kerasmu akan terbayar hari ini. Kecelakaan ini benar-benar murni, Nadia. Tidak ada yang salah sama sekali. Kamu tahu itu bukan kecelakaan. Kamu memaksa mereka syuting tanpa standar keamanan yang layak. Kamu membunuh anakku. Kamu yang bertanggung jawab atas kematian ibu. Kamu pikir bisa lepas begitu saja? Thank you.